Desa Cikutamahi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini memiliki tempat wisata alam yang sangat mempesona. Ya, Green Canyon Mini Cariu. Inilah sebuah nama yang sering disampaikan oleh masyarakat di daerah sekitarnya. Sekretaris Desa Cikutamahi karena pun membenarkan. Desa dengan luas lahan 1.113 hektar memiliki jumlah penduduk 4.052 orang dan saat ini sedang terkenal dengan Green Canyon-nya yang memukau. Untuk Kecamatan Cariu ya, nah, kalau bicara untuk masalah program kegiatan, kita bisa lihat dari ke belakang, khususnya 5 tahun ke belakang. Kecamatan Cariu ya alhamdulillah selama 5 tahun saat ini perkembangannya cukup signifikan. Dirintis sejak tahun 2015, menurut pengelolanya Curug Green Canyon, Nuryadi Wijaya mengungkapkan tempat wisata ini belum tersentuh dinas pariwisata dan masih dikelola oleh LMDH dan Karang Taruna. Pengunjung dari Kabupaten Karawang, Bekasi, Cilengsi, Jonggol, dan masyarakat sekitar. Pengunjung yang datang hanya cukup membayar tiket Rp5.000 saja dan untuk parkir juga Rp5.000. Fasilitas yang ada di sana adalah pemandian Curug Ciomas, bumi perkemahan, dan juga ada pelampung untuk berenang.